Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sampaikan tazkirah yang bertajuk kelebihan di dalam bulan Ramadan. Saya nak fokuskan satu benda je dalam tazkirah anda ni, iaitu kita dapat menahan diri daripada nafsu kita. Baiklah. Di dalam bulan Ramadan ni, kita kena tahan makan dan minum daripada waktu subuh sehingga ke waktu maghrib. Dan ini dapat menanam sifat sabar dalam diri kita sebab kita tidak makan. Contohnya kan, di hari yang panas, contohnya panas sangat, kita bekerja, kita angkat barang, kita angkat tu, kita angkat tong sebab kita bekerja. Tapi sebanyak mana pun niat kita nak makan dan minum, kita tetap pilih untuk sabar dan tunggu waktu maghrib. Baiklah, yang kedua, apabila kita sabar, ia akan automatically kita akan dapat rasa syukur. Jadi sepanjang hari kita tidak dapat makan, jadi waktu maghrib sudah azan, kita pun dah boleh makan. Jadi automatik kita akan rasa bersyukur dengan rezeki yang ada di depan mata kita. Macam apa nak cakap tadi, kita sepanjang hari kita bekerja, kita angkat barang semua, dan cahaya matahari lagi kena pancar kat muka kita. Jadi time kita dapat minum tu, time buka puasa tu, kita mesti akan rasa macam lega dapat minum, dapat makan, dapat kenyang, haus pun dah tak ada dah. Jadi automatik kita akan rasa bersyukur. Jadi apabila kita, kesimpulannya, apabila kita menahan diri daripada nafsu kita, automatik kita akan dapat rasa syukur, syukur juga. Jadi itu saja apa nak sampaikan. Selamat berbuka puasa kepada warga-warga dalam grup ni, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.